Halo, kali ini aku berkesempatan untuk bikin video lagi tentang permusikan, lebih tepatnya alat musik. Sebuah gitar elektrik yang tidak biasa, karena kan kalau gitar tuh biasanya 6 senar ya. Tapi kali ini aku pengen kasih unjuk ke kalian gitar 8 senar alias 8 string. Biasanya sih gitar dengan senar 8 ini image-nya tuh ke djent dan metal-metalan gitu katanya sih. Anyway, sesuai judulnya, Parallax 8 string ini termasuk gitar djent atau metal yang dibikin sama Washburn. Nah, buat yang belum tahu Washburn itu apa, Washburn itu adalah produsen gitar Amerika. Bukan cuma gitar, Washburn ini juga memproduksi bass, mandolin, banjo, dan amplifier juga. Tapi, seri gitar ini dibuatnya di Indonesia sehingga harganya lebih masuk akal di kantong para musisi. Back to topic, Washburn seri Parallax 8 string ini bentuknya double cutaway. Bagian body dia pakai alder. Kemudian, untuk fretboardnya sendiri, dia pakai ebony. Terus, bisa dilihat nih di fret 12, inline-nya ada logo Parallax juga. Kalau nanya skala, tentu aja ini skalanya 27 inci. Ya, karena kan biasa lah. 27 inci karena dia kan 8 string gitu. Dan dia warnanya setahu aku cuma hitam ya, karena mungkin biar lebih menonjolkan aura super metalnya gitu. Untuk pickupnya, di sini dia pakai pickup aktif dari IMG808, terus tuningnya dia looking juga warna black chrome dari Grover. Necknya dia pakai mahoni sama maple, dan bisa dilihat di sini ada 5 baut untuk merekatkan bagian neck sama bodinya. Untuk tone dari gitarnya, kalian bisa simak video ini sampai selesai.
Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan ke kalian. Semoga video ini membantu. Dan buat kalian, jangan lupa untuk terus berlatih, terus berjuang, jangan menyerah. Dan jangan lupa juga untuk jaga kesehatan kalian ya. Tetap semangat!